teman-teman CNC, kembali lagi channel CNC Gitar. Oke, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik ya. Ini cuacanya musim hujan, banyak orang masuk angin, flu, pilek, dan segala macam. Semoga teman-teman semua sehat-sehat ya. Oke, hari ini saya mau bedah chord lagunya Yovie Widianto featuring Audi Item. Judulnya Janji di Atas Ingkar. Salah satu lagu favorit saya ketika zaman SMP. Ya, SMP kira-kira. Gitu. Ini kemarin juga ada yang request ya. Kemarin saya lupa namanya, nanti bisa komen aja. Angkat tangan siapa yang request kemarin ya. Oke, silakan yang mau nyimak. Ya, Janji di Atas Ingkar, lagunya ciptaannya Yovie Widianto. Nah, Yovie Widianto ini salah satu komposer dan musisi favorit saya yang dari Indonesia ya. Kalau di luar negeri saya favoritnya David Foster, kalau di Indonesia mungkin Yovie Widianto. Semua karya-karyanya bagus ini. Ini lagu pertamanya Yovie Widianto yang saya bedah ya berarti ya. Gitu. Nanti kalau teman-teman suka bisa komen lagu-lagunya Yovie Widianto yang lain. Oke? Janji di Atas Ingkar ini mainnya nada dasarnya pindah-pindah ya, berkali-kali. Yang pertama kita main dari E dulu nanti. Ada dari E, ada dari B, ada dari C, nanti ke G sebentar, ke E lagi. Nah, ini susah ya. Jadi siap-siap obat sakit kepalanya. Oke, chordnya nanti sangat banyak sekali. Semoga teman-teman bisa mengikuti dan bersabar ya. Pelan-pelan aja. Kalau misalnya kecepatan ya berarti diulang-ulang aja gitu. Oke, kita mainkan per bagian. Ya, oke, saya putus sini dulu ya. Jadi tadi intro, pertama ada A sus 2. Ini gitarnya persis kayak gini ya suaranya ya. Jadi kalau teman-teman mau main gini sebenarnya nggak apa-apa. Ini A sus 2 juga. Tapi gitarnya suaranya persis seperti ini. Jadi dimainkan persis saja lebih enak ya. Ya, 8 ketuk. Nah, terus masuk lagu itu C minor 7 ya. Jadi posisinya tetap aja di A sus 2 ini tangannya. Tapi jari tengahnya langsung ke bass C. Ini posisi lain, bentuk lain dari C minor 7. C minor 7 kan ya gini ya. Nah, ini bentuk voicing yang lain. Sama, isinya sama cuman apa namanya? Urutannya beda. Jadi ya, B sus 4 ini. B. Ini E on Gis ya. Sama E on Gis nih, bisa bentuk ini, bisa bentuk ini. Nah, ini bentuk lain. Nah, gitarnya kayak gini suaranya. Na na ya. Na 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 na. B minor 7 on Fis ya. Ini B minor 7 on Fis. B minor 7 kayak gini. Bassnya di Fis. Ini A minor 7 on E. Terus setelah itu mengapa kau datang? Ini A sus 2. Sama B sus 4, B na na na. E on Gis na na. B minor 7 on Fis na na na. A minor 7 on E. Oke, okay. Pre chorus na na na. C minor 7, na na na, A,
terus V 11, terus V major. Ya. Na na na. Na na na. Oke. Okay. Nah, ini nih, ini chord aslinya ini nih, secondary dominan ya, V major nih ya. Oke, okay, nah intro pertama tadi kan kita mainnya A sus 2 ya. Saya kira pertamanya ini mainnya in A. Karena chord pertama yang kita denger kan A. Nah, tapi ternyata kalau diurut-urut lagi, dia family chord-nya lebih banyak masuk di family chord-nya E, bukan A. Jadi ini mainnya dari E, cuman dia dimulainya dari chord A, dari chord keempat ya. Jadi ding. Ini bukan chord satunya, ini bukan root-nya, ini chord empatnya. Chord satunya adalah E. Ya. Nah, ini semua tadi G minor ada di family chord-nya E, ya kan? B juga ada. Pas kalau kita main dari A, B-nya B minor. Nah, ini lebih pas dari E. Ini B-nya B major. Gitu. Nah, tadi mau masuk ke chorus ya. Na na na. G minor 7. Na na na. A V 11. Nah, ini berubah major ya. Harusnya kan minor. Chord kedua V kan minor. Ini major. Nah, jadi V 11 sama Fis itu dia jembatan menuju modulasi ke B, karena refrainnya itu kita mainnya bukan dari E lagi, tapi kita udah pindah ya, udah modulasi ke B. Nah, jadi na B on this na, E. Ini E-nya boleh dimainkan gini boleh ya, sama aja. Na B on this na, E na na Fis major na na Kis minor 7 na 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 B on this terus ke E. Peace. Ya. Da 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 B on this lagi. Na na na. Na na na. Nah, Kis minor 7 di sana. Ini bagus dia. Jadi, pas saya ngulik tuh habis chord-nya Kis minor, saya kira Kis minor lagi. Jadi, setelah Kis minor, saya kira tahan Kis minor. Ternyata enggak. Jadi, bassnya tetap Kis tapi chord-nya E. Janji di singkat di sana. Nah, ini E on Kis ya. Nah, pindah ke Fish on Ice. Nah, slash chord-nya berderet nih ya, bagus ya. E on Gis, Fish on Ice, ragu. Nah, intronya kembali ke E lagi nih. Jadi pas refrain aja B, intronya kembali ke E. Terus ke B. Nah, ini masuk verse 2. Na 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 na. Sama. Sus 4 B. Nah, itu ada itunya tadi ya. Jadi, verse kedua itu chord-nya sama persis dengan yang verse yang satu, ya, bait 1 sama bait 2 sama. Pre-chorus-nya sama persis, cuman tadi ada na 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 da da da. Bahasa jalan A, A, Gis, G, Fis. Abis itu chorusnya yang kedua sama ya, nanti endingnya di B sus 2. Endingnya B sus 2 ya. Tadi di lagunya dia ding 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 ding, dia mau masuk ke bridge ya. Oke. Okay. Nah, setelah itu masuk ke bridge dia gini. Nah, ke G ya. Maksudnya chord pertamanya G, G major 9. Tapi ini root-nya D. Jadi di chord 4-nya D. Ini agak susah dicari ya. Waktu G major 9 ini banyak sekali bunyi-bunyian jreng gitu, kayak banyak gitu yang not-notnya. Nah, ini saya dapatnya ini ya. Maklum kalau nggak terlalu mirip-mirip banget ya. Saya dapatnya G major 9. Bukankah kita mengerti? Nah, ini D, ini chord satunya ya. Terus pindah ke E lagi, maksudnya nada dasarnya pindah E lagi. G minor 7. B on this. Nah, itu ya. Jadi pindah ke E sebentar ya. Cis minor 7. Kita sadar.
be on this. E, pindah dari cinta. E, Fis mayor, Gis mayor. Terus pindah nada dasar lagi ke Cis, ya. Pindah ke sini. Ya. Jadi tadi in cheese ya tadi setelah dari cinta kan tadi ke de, de. Ini cheese on F ya, saya urai dulu ya. Cheese on F ke Fis mayor ke Gis mundur, chordnya tetap bassnya mundur. Cheese on Fis da. Boleh di sini ya. Cheese on F-nya boleh di sini. Tapi sini pegel. Di sini gimana apa? Na 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 Fis na na Gis. Mundur lagi chordnya, bassnya tetap, ya. Ini adalah Gis on Fis. Terus habis itu dia pindah lagi nada dasarnya ke E. E ke Fis at 9. Ini piano ya, pianonya Mas Yofi. Terus ini. Bagus juga nih. Gis minor 9, Gis minor 7. Cuman ini. 3 senar aja nih, seperti. Gis minor 7, terus ke E lagi. Fis at 9. Terus ke Gis sus 4. Ke Gis mayor. Nah, setelah ini A mayor 7. Gis 7. Selesai di sini. Jadi chorus modulasi tadi ya, dia adalah naik satu. Jadi in cis. Aduh tuh. Nada dasarnya cis mayor berapa crash tuh? Kudek Jogja amat enak banyak vitamin cis 7 crash ya. Jadi semua nadanya tuh di crash ya. Ada 7 crash. Mantap ini. Na na cis on F. Fis mayor, Gis mayor. A is minor 7. Na 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 Cis minor, Cis on F, na 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 na, Cis mayor, da da da, 4 ketuk, na na na, Cis mayor, Cis on F lagi, na na, diperhatikan aja ya, itunya ada apa namanya, catatan chordnya, da 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 da. Nah ini ada yang kayak jeng 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 jeng, setiap chord, setiap ketuk pindah, ya, pindah tapi dia cuma kayak bass aja. F5. Ini saya mainkan cuma oktav ya. Nah, chordnya dibikin chord 5 aja gak apa-apa. Dum, F5 Ais 5 B5 Fis. Jadi nah, sebenarnya kalau dipikir kayak aneh ya, kok gini gerakannya ya. Tapi kalau dibikin di udah digarap aransemennya penuh, pakai orkestra, ada piano dan segala macam, ya bagus-bagus aja. Dum, 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 dum. Terus ini pindah ke Cis 2, jadi dimainkan bukan gini lagi, bukan na 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 na
Tapi dia main di sini. Ganti ya ini ya. Di variasi ini. Jesus 2. Fist on cheese ya. Jesus 2. Fist on cheese. Nih bagus juga ya. Bassnya tahan ini. Beda ini, gerakan chordnya beda. Gitu. Tapi senada, jadi cuma di variasi. Chordnya gis on cheese. Jadi bassnya ditahan di cheese 3 kali ya. Boleh salang ya. Cheese 2. Fist on cheese, gis on cheese. Baru ice minor 7. Baru kesini lagi. Cheese on F. Udah bilang B. Ini B sus 2 ya. Terus Fis mayor. Terus nah, pindah lagi ke cis lagi. Balik lagi dia nah, pokoknya bentuknya gini nih. Kayak cis mayor. Tapi jari klingnya diangkat. Nah ini namanya cis sus 2. Ini bentuk sus 2 ya. Ini cis sus 2, B sus 2, C sus 2. Ini bentuk sus 2, hati-hati dengan add 9 karena mirip ya. Gitu. Nah, jadi sampai sini ini lumayan pegel nih, pegel banget ya. Jadi nada dasarnya pindah berkali-kali dan ini lagunya bagus sekali. Jadi perjalanan chordnya itu enggak monoton gitu. Jadi kalau teman-teman bikin lagu atau bikin aransemen itu bisa merubah suasana. Ya, jadi suasananya jadi berubah. Jadi kita kayak jalan-jalan ke kota ini, ke kota ini, ke kota ini, balik lagi ke kota ini gitu. Jadi megah aransemennya dan lagunya. Oke, sampai sini dulu. Semoga bisa buat bahan belajar teman-teman. Kalau yang kecepatan atau terasa kesulitan, ya pelan-pelan aja nggak apa-apa. Atau mungkin bisa tonton bedah chord yang lagu-lagu lain yang lebih gampang. Bisa juga, ya pelan-pelan aja pokoknya. Pasti bisa kalau latihan terus. Oke, sampai sini dulu. Silakan tulis di kolom komentar kalau ada ide, saran, pertanyaan. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Dadah!